Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman. Oke, di video ini saya akan membuat satu buah antena UHF, antena TV dengan menggunakan gantungan baju. Dan ini bahan-bahannya saya kumpulkan. Oke, lanjut aja untuk cara merangkaikannya. Bagian yang melengkung ini diluruskan aja. Bagian ujungnya dibengkokkan sedikit untuk menempelkan di PCB bolong. PCB bolong ini banyak terdapat di toko elektronik dan fungsinya di sini hanya untuk menempelkan kawat. Dan saya memakai PCB bolong yang bekas saja, memanfaatkan barang yang ada. Lalu diikat seperti ini. Saya memakai pengikat kawat email dengan ukuran 1,5 mm. Dan yang satunya sama diikat dan jaraknya ini sekitar 75 ohm. Selanjutnya pemasangan lilitan. Lilitan disodorkan ke kanan dan kiri. Juga untuk kabel antenanya disodorkan ke kanan dan ke kiri. Cara membuat lilitannya, kabel yang 1,5 tadi dibunyi aja di obeng seperti ini, 6 lilit. Arahnya bisa ke kanan dan ke kiri bebas. Bila semua sudah tersolder dengan kuat, lalu tinggal patenkan aja dengan memakai lem ditutup supaya air tidak dapat masuk bila disimpan di luar nanti. Hasil akhirnya seperti ini dan sudah dipatenkan dengan lem, sudah ditutup jadi air tidak bisa masuk. Selanjutnya tinggal mencoba ke TV apakah antena ini dapat menangkap siaran. Walau dengan kabel panjang 1 meter setengah, tapi antena masih mampu untuk menangkap siaran. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, baiknya antena disimpan di luar dengan tidak terhalang apapun, dengan ketinggian yang cocok. Kecuali kalau misal di kota-kota atau yang dekat dengan stasiun televisi, itu tidak perlu di luar, di dalam juga udah pasti akan bagus hasilnya. Oke teman-teman, cukup segitu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.